Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fadala syahr Ramadan bin nuzulil Quran wasiyam wal qiyam wa tilawatil Quran wassadaqah. Wassalatu wassalamu ala qaidis saimin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita berada di ambang akhir dari bulan Ramadan. Semoga puasa kita yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan agar kita menirunya adalah bersikap jud, bersikap dermawan, memberikan sebagian harta kita kepada kaum muslimin, kepada kaum du'afa. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka Imam Syafi'i berkata, "Uhibbul lisaim az-ziyadata bil jud bi syahri Ramadan." Di syahri Ramadan, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, saya menginginkan bagi pelaku-pelaku puasa meningkatkan kedermawanannya di bulan Ramadan karena mengikuti contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, minasaimin wasaimat. Di akhir puasa kita ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengeluarkan sedekah fitrah. Zakatul ru'us, sebagian ulama mengatakan zakatul ru'us, zakatul abdan. Yang semuanya kita mengetahui bahwasanya itu adalah bagian terkecil dari salah satu bentuk kepedulian kita kepada sesama saudara kita untuk mereka dapat merayakan hari Idul Fitri tanpa mereka meminta-minta kepada orang lain karena tidak memiliki apa yang mesti dimiliki oleh mereka di bulan di hari raya itu. Maka Rasulullah bersabda, "Ughnuhum an hadza su'al an su'al bi hadzal yaum." Singkirkan mereka, jauhkan mereka dari meminta-minta pada hari raya. Saudara-saudaraku, bahwasanya Rasulullah mewajibkan sedekah fitrah sebagaimana sabdanya, tidak hanya untuk membersihkan, menyempurnakan puasa kita, puasa orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak semestinya dilakukan di bulan Ramadan berupa ucapan, pandangan, langkah. Maka Rasulullah bersabda, "Fardhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sami min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin." Faman addaha qabla sholat faya sadaqatun minas sadaqat. Faman addaha qabla sholat faya zakatun makbulah. Faman addaha ba'da sholat faya sadaqatun minas sadaqat. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Hikmahnya adalah tuhratan lisa'im, untuk membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa dari minal lahwi war rafas, dari perbuatan ucapan yang tidak sepatutnya dilakukan bagi orang puasa, seperti kata-kata yang tidak pantas, dan juga untuk memberikan kepedulian sosial, memberikan santunan makanan kepada kaum duafa yang takarannya sama-sama sudah kita ketahui, yaitu satu sok. Sekitar satu sok menurut ukuran adalah 2,75 gram. Satu sok sama dengan 4 mud yang dikonversi menjadi 3 kilo
setengah. 3 liter setengah, maaf, 3 liter setengah yang dikonversi menjadi 3 kilo. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka di akhir bulan Ramadan ini, semoga kita keluar dengan menjadi manusia-manusia yang lebih dermawan dari sebelumnya, menjadi manusia yang lebih mengeluarkan zakatnya, hartanya untuk kepentingan manusia, apalagi dalam situasi COVID-19 ini. Semoga saudara-saudara kita dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Maka di akhir bulan Ramadan ini saya mengucapkan kullu am wa antum bi khair minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.